Akan kupas sayur ini, sayur gambas guys. Kita akan bikin sayur bening, sayur bening gambas. Jadi kita kupas ada dua kali. Ini yang garis-garis keluar ini kita kupas dulu. Setelah ini selesai baru kita kupas lagi dua kali. Selesai semua, baru kita buka kulit yang kedua. Sampai seperti ini guys. Oke, bersih. Gak boleh terlalu tebal, nanti bisa habis dagingnya. Habis tipis-tipis. Oke, guys, kita kupas sayuran. Kalau di Jawa namanya lungko. Kalau orang mana itu namanya krai. Terus apalagi banyak namanya ini. Kalau Arab namanya apa, bahasa Arab ya apa ini? Enggak, bahasa Arab ya apa? Oke, kita potong sayuran krainya jadi dua. Terus kita potong ini sebagai campuran tambahan dari sayur gambas biar ada variasinya guys. Ini bagus untuk ibu hamil, bagus sekali ini untuk ibu hamil guys. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil disarankan sering-sering mengkonsumsi sayuran krai. Hati-hati guys, don't try this at home. Kalau belum ahli tidak boleh. Ini slow mo ini bro, kalau aslinya cepat. Apa sih ini bang, mau bang? Dan gimana om perlu kita lagi ya? Ini apa ini cakra ini cintanya. Sekarang bawang merah dipotong tipis-tipis.
bawang merah, bawang putih cukup diiris tipis-tipis aja guys, terus dimasukkan ke sayuran. Untuk bawang merahnya sebanyak 4 siung, bawang putihnya 6 siung. Terus godong bawangnya 2 lembar. Ini bawang putih diiris tipis-tipis. Nah, nanti di oke, setelah semua selesai, bawang merah, bawang putih, bawang godong, baru dimasukkan ke sini. Nah, kita masak air putih dulu sampai mendidih, baru kita masukkan. Begitu caranya, sangat simpel guys. Sayur bening guys, ini tadi air mendidih langsung kita masukkan guys, jadi kurang lebih 5 menit, nggak boleh terlalu lama. Oke guys, ini sayur beningnya sudah siap dihidangkan. Oke. Dan ini sambalnya pas guys, cocok iwak endor. Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.